Tetes darah bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Ungkapan ini tak berlebihan, karena kebutuhan darah bisa menjadi sangat vital bagi mereka yang sangat membutuhkan. Untuk menjaga ketersediaan darah, PMI Tanah Bumbu bekerjasama dengan PT Arutmin Indonesia Batu Licin menggelar aksi donor darah bagi PNS, karyawan perusahaan maupun TNI Polri. Aksi donor darah ini berlangsung di Sekretariat Pemkab Tanah Bumbu Rabu siang kemarin. Pada aksi donor darah ini, panitia berhasil mengumpulkan sebanyak 137 kantong darah untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Bupati Tanah Bumbu Mardani Mami yang juga turut mendonorkan darah pada kesempatan ini mengungkapkan, kebiasaan mendonorkan darah selain memberi manfaat kesehatan bagi pendonor, juga sekaligus memberikan bantuan darah kepada mereka yang membutuhkan. Dengan ikut mendonorkan darah ini, bisa menjadi contoh kepada para pegawai negeri sipil agar ikut mendonorkan darah mereka. Karena itu, aksi kemanusiaan ini patut mendapat dukungan dan dilakukan oleh banyak orang, termasuk pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Kita sering kekurangan darah, dan di sini kan banyak pegawai Kabupaten Tanah Bumbu dan juga aparat TNI dan juga aparat kepolisian bersama-sama untuk menyumbangkan darahnya bagi masyarakat kita yang kekurangan darah. Dan terima kasih kepada Arutmin dan PMI dan juga Kopri Kabupaten Tanah Bumbu mengadakan acara ini. Semoga ini bisa menjadi acara rutin dan tidak diadakan di saat ini saja. Pada aksi donor darah kali ini, Bupati memberikan bingkisan kepada mereka yang telah ikut mendonorkan darah mereka. Dengan mendonorkan darah, maka secara tidak langsung telah menolong dan menyelamatkan banyak nyawa manusia. Aksi ini juga diharapkan akan memberikan penyadaran kepada banyak orang akan pentingnya menjadi pendonor darah.